Kegagalan debut saat melawan Palestina dan Argentina membuat Cedi Walls bertekad pulih dan debut bersama timnas Indonesia di FIFA Match Day pada September. Sandi lagi-lagi gagal debut bersama timnas Indonesia. Ia dinyatakan tidak fit usai tumbang di sesi latihan timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Namun, dia belum patah semangat untuk membela timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu menaruh harapan besar untuk masa depan timnas Indonesia. Ia bermimpi skuad Garuda bisa menembus peringkat 100 besar ranking FIFA suatu hari nanti. Kehadiran Cintayong membuat Sandy optimis, tekad menembus 100 besar bukan mimpi di siang bolong. Sampai saat ini PSSI belum menentukan lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Exco PSSI Arya Sidulingga menyatakan, Indonesia akan berpartisipasi di FIFA Matchday September meski belum ada kepastian lawan.